Yo, what's up guys? Welcome back to my tutorial. Oke. Ya, pada kesempatan kali ini aku akan mengajak kamu semua untuk mengetahui bagaimana sih caranya melihat status WhatsApp orang lain tanpa ketahuan ya. Di sini aku mempunyai 3 cara ampuh ya. Dan ya semuanya pernah aku lakukan ya, dan yang paling greget itu nomor 2 sih kalau menurut aku ya. Tapi kita lihat aja dari nomor 1 terlebih dahulu ya. Oke. Yang pertama, kamu buka dulu WhatsApp-nya ya. Ini WhatsApp terbaru ya yang aku download dari Play Store ya. Yang pertama, kamu masuk ke bagian WhatsApp di bagian chat ya di sini, dan kamu tap titik 3 di pojok kanan atas ya. Kemudian masuk pada setelan dan di sini lanjutkan masuk pada akun ya. Di akun lanjutkan lagi masuk pada privasi. Nah, privasi di sini kita scroll ke paling bawah. Nah, ini ya. Ini mah udah ya setelannya ya. Di sini di bawah ada yang namanya laporan baca ya. Laporan baca ini kita aktifkan dulu ya. Laporan baca ini, nah di bawah ada keterangan jika Anda menonaktifkan laporan baca, Anda tidak dapat melihat laporan baca dari orang lain. Laporan baca selalu diaktifkan untuk chat grup ya. Jadi, dengan kamu menghilangkan centang di laporan baca, secara otomatis setiap kamu melihat status orang ya, status orang lain di WhatsApp, itu tidak akan muncul bahwa kamu telah melihatnya ya. Tapi secara otomatis juga setiap kamu posting atau setiap kamu bikin status WhatsApp dan orang lain melihat, sama ya. Jadi kamu juga tidak dapat melihat siapa saja sih orang yang telah melihat status kamu ya di sini. Nah, selain itu setiap kamu kirim pesan WhatsApp juga, ataupun setiap kamu kirim pesan WhatsApp juga tidak akan mengetahui apakah itu sudah dibaca atau belum ya. Jadi hanya centang 2 abu-abu aja ya. Begitu juga sebaliknya, ketika teman kamu WhatsApp kamu, jadi padahal kamu sudah membacanya tapi di WhatsApp dia tidak centang 2 biru ya. Ya emang apa ya namanya 11-12 bukan 11-12 ya. Intinya ya berbanding samalah intinya. Jika kamu ingin melakukan A terhadap si B, maka si B juga melakukan B terhadap si A ya. Ya, itulah intinya ya. Jadi intinya kamu hilangkan centang di laporan baca untuk agar setiap kamu melihat status orang lain tidak muncul nama kamu ya. Jadi kamu bisa stalking sebebasnya di status WhatsApp orang lain. Asik ya. Itu cara yang pertama ya. Next, cara yang kedua. Iya. Cara yang kedua ini saya buka dulu WhatsApp-nya ya. Cuman untuk cara yang kedua ini ya, apa ya? Kamu harus menggunakan GB WhatsApp ya. Jadi bukan menggunakan WhatsApp yang berasal dari Play Store ya, tapi menggunakan GB WhatsApp dari website GB WhatsApp itu sendiri ya. Nanti aku kasih linknya di bawah ya untuk kamu download jika kamu ingin ya. Tapi kalau tidak ya jangan memaksakan juga. Oke. Nah, di sini sama ya, kamu masuk pada bagian chat di layar utamanya di sini ya. Chat, kemudian sama juga tap titik 3 di pojok kanan atas. Nah, tapi ketika kamu tap titik 3 di pojok kanan atas, ini ada beberapa pengaturan yang banyak ya. Banyak. Nah, jika di WhatsApp biasa tadi hanya ada berapa ya? 1 2 3 4 5 ya, ada 5. 5 bukan pengaturan ya, 5 icon atau 5 submenu ya. Tapi di sini ada banyak ya sampai bawah. Nah, untuk agar kamu tidak ketahuan saat melihat status WhatsApp orang lain, kamu tap bagian privasi ya. Nah, privasi di sini ada berbagai macam privasi, ada tampilkan status orang, centang biru, centang 2, centang status mengetik mereka, mic biru, tampilkan status, matikan anti tarik. Ya, yang akan aku bahaskan ini adalah yang ini, tampilkan lihat status ya. Oh, sebenarnya ini sudah saya rubah ya. Jadi sebelumnya ini adalah sembunyikan lihat status ya. Kalau kamu baru install, di sini di bawah adalah tulisannya sembunyikan lihat status ya.
Jadi jika kamu ingin menyembunyikan ketika kamu melihat status orang lain, ya kamu tap aja di sini. Tak, sembunyikan lihat status. Nah, kamu lihat lagi privasi. Nah, jika tulisannya adalah tampilkan lihat status, berarti ini sudah dipastikan setiap kamu melihat postingan orang lain atau setiap kamu melihat status orang lain di WhatsApp, maka nama kamu tidak akan muncul, tidak akan ketahuan. Akan tetapi, ini nih yang paling uniknya ya. Ini yang paling uniknya. Akan tetapi, ketika kamu membuat status WhatsApp, ya, dan orang lain melihatnya, maka tetap akan muncul, ya. Dan di sini saya sudah menyembunyikan lihat status ya, dan di sini kebetulan saya posting status ya. Nah, di sini ada kan ada 51 ya. Di sini kamu bisa melihat siapa saja yang melihat status kamu ya. Dan tapi ketika kamu melihat status orang seperti ini, tidak akan muncul di statusnya bahwa kamu telah melihat status dia. Asik, sangat-sangat keren kan? Sangat-sangat wow gitu. Jadi bisa dibilang licik juga ya. Kamu bisa melihat ketika dia melihat status kamu, tapi dia tidak bisa melihat ketika kamu melihat status dia. Wow, gokil. Oke. Next, yang terakhir, yang ketiga ya. Yang ketiga ini menggunakan yang namanya aplikasi lain ya. Kamu bisa menggunakan aplikasi yang namanya File Explorer ya. File Explorer yang bisa kamu dapatkan baik dari luar Play Store ataupun dari dalam Play Store ya. Tapi di sini saya menggunakan yang dari dalam Play Store aja ya, biar mudah ya, biar mudah dicarinya, biar mudah downloadnya juga. Tapi emang fiturnya agak sedikit berbeda ya. Di sini kamu bisa cari juga di sini yang namanya File Explorer ya di Play Store ya, dan saya menggunakannya ini ya. Sebetulnya bukannya ini sih, tapi File Explorer-nya yang bawah nih, ada harganya 40.000. Wah, ini bagus nih. Cuman ada juga yang macam-macam lah ya. Ada File Manager juga bisa ya, sebenarnya menggunakan File Manager juga bisa. Tapi di sini saya menggunakan File Explorer, di mana kamu buka yang namanya File Explorer ya di sini. Dan WhatsApp biasanya itu tersimpan di internal ya, strong emulation 0. Kebetulan di sini adalah internal, di bagian internal. Kamu cari di bawah, biasanya kalau WhatsApp bawaan Play Store itu ada di paling bawah ya, ada di paling bawah. Di sini ada tulisan folder WhatsApp, dan kebetulan saya di sini menggunakan GB WhatsApp, jadi ada di urutan G. Nah, ini dia GB WhatsApp. Nah, di sini ya, di bagian ini biasanya kalau untuk Explorer yang dari luar, ini ada pengaturan titik tiga di paling atas ya, titik tiga di paling atas di pojok kanan biasanya bisa kamu klik dan bisa kamu cari ada yang namanya tulisan tampilkan folder yang tersembunyi kalau nggak salah ya. Tampilkan folder yang sembunyi, kamu tampilkan aja tek. Nah, nanti di sini di dalam media akan muncul yang namanya statuses ya, paling atas. Status ya intinya. akan muncul yang namanya status paling atas ya. Nah, jumlah status yang muncul ini akan berubah-ubah ya jumlahnya ya, tergantung status yang ada di WhatsApp di depan. Ya. Di sini tergantung yang ada di sini ada berapa ya. Wih. Nah. Jadi kamu bisa melihat statusnya di sini. Set. Nah, wow, di sini banyak sekali status ya. Status WhatsApp. Wih, tuh muncul-muncul ya, ada foto, video ya. Jadi bisa kamu bisa melihatnya di sini ya. Bisa melihat status, kita ambil contoh aja ini ya. Buka foto, set. Ini boleh ya. Tunggu. Nah, kamu bisa melihat status WhatsApp-nya, tapi tidak akan ketahuan. Misalnya bisa juga yang namanya buka video, video, video. Nah, ini adalah video ya. Video ini ya. Akan tapi ada sedikit kekurangannya sih di sini. Waduh. Ada sedikit kekurangannya di sini ya, di mana setiap WhatsApp atau setiap status WhatsApp dalam bentuk tulisan ya, bukan foto, bukan gambar, bukan video, tidak muncul di sini ya. Sayangnya itu sih kalau untuk yang menggunakan cara yang ketiga ini ya, dengan menggunakan File Explorer. Oke. Ketiga cara tersebut sangat mudah ya. Silakan mau menggunakan cara ke-1, cara kedua, cara ketiga, tapi kalau aku sendiri menggunakan cara yang
kedua ya, yang ya sangat-sangat gokil lah, bikin greget gitu loh. Oke, sampai di sini dulu untuk tips dan tutorial kali ini ya, cukup panjang juga ya. Terima kasih, sampai bertemu lagi di tips dan tutorial berikutnya. Bye-bye.